Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome to Haris Creation Channel. Senarai golongan yang tidak layak mendapat bantuan BSS 2020. Untuk pemohon BSS 2020, berikut adalah golongan yang tidak layak untuk mendapat bantuan BSS 2020. Pertama, anda merupakan seorang warga asing yang tiada MyPR atau MyCAS atau pendatang tanpa izin parti. Kedua, anda berumur 39 tahun dan ke bawah dan masih lagi memegang status bujang. Ketiga, anda merupakan seorang ibu tunggal atau janda yang tiada anak tanggungan. Keempat, anda merupakan seorang bapa tunggal atau duda yang tiada anak tanggungan. Kelima, anda sekarang ini sedang berkelana dan tinggal di luar negara, sama ada sedang belajar atau bekerja di sana. Keenam, anda berkahwin dengan warga asing tetapi masih lagi tiada anak kandung yang ada MyKid atau MyCard. Ketujuh, anda merupakan pemilik atau dua atau lebih daripada syarikat enterprise atau pemilikan tunggal. Kelapan, anda adalah salah seorang daripada pemilik syarikat sendirian berhad. Kesembilan, anda ada beli dan memiliki rumah kedai yang bernilai lebih RM500,000. Kesepuluh, anda merupakan pemilik motosikal berkuasa tinggi yang lebih daripada 500cc. Kesebelas, anda ada kereta import 1400cc atau lebih daripada itu. Kedua belas, anda memiliki kereta Malaysia 2000cc atau lebih daripada itu. Ketiga belas, anda merupakan seorang yang memegang status OKU di Malaysia tetapi masih lagi nama anda tidak tersenarai dalam bantuan e-bantuan JKM. Empat belas, anda sama sekali tidak hantar permohonan BSS 2020 yang dibuka bermula 1 Februari 2020 hingga 5 Mac 2020. Kelima belas, anda tidak sertakan dokumen yang lengkap seperti sijil perkahwinan, bukti sahih anda telah tamatkan sijil SSM anda, bukti dokumen anda memang tinggal di Malaysia walaupun berulang-alik ke Thailand atau Singapura untuk bekerja, segala butiran yang anda perlu dibuktikan dengan dokumen yang sah dan sahih, bukti suami atau isteri telah meninggal dunia iaitu surat kematian, bukti anda dapat kelayakan hak menjaga anak daripada mahkamah dan lain-lain lagi. Ke-16, anda telah dikesan hantar duplikasi permohonan kerana bekas suami juga menggunakan nama anda dan anak-anak anda ketika permohonan. Ke-17, anda telah dikesan hantar duplikasi permohonan disebabkan suami anda telah hantar permohonan bersama madunya untuk kes poligami. Ke-18, anda merupakan seorang warga emas atau orang tua yang tidak hidup melarat atau sebatang kara. Ke-19, anda tidak melakukan kemaskini BSS antara 1 Februari 2020 hingga 15 Mac 2020 walaupun terdapat perubahan info dalam diri anda dan ahli keluarga anda, sama ada penambahan anak, perubahan alamat, perubahan nombor telefon, perubahan gaji dan pendapatan dan lain-lain lagi. Anda tidak layak dapat tambahan RM120 untuk bagi pihak setiap orang anak anda di bawah jika mematuhi syarat kelayakan yang ditetapkan di bawah ini. 20. Anda mempunyai anak angkat tetapi tidak daftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Ke-21, anda mempunyai anak yang tidak daftar dengan JPN. 22, anda mempunyai anak yang berumur 19 tahun ke atas tetapi tidak sambung belajar di mana-mana universiti awam di Malaysia. 23, anda mempunyai anak yang sudah pun mempunyai gaji dan pendapatan sendiri. 24, anda mempunyai anak yang bukan memegang status OKU. Semoga perkongsian ini akan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan komen yang baik-baik saja ya. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.